Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar, dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di my YouTube channel Leslar Update. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di siang hari ini sambil menemani santai kalian, tentunya Mimin ada kabar gembira di mana lagu Lesti Kejora yang berjudul Lentera sudah tembus 13 juta viewers dalam 11 bulan ya. Dan ini keren banget. Kemudian Mimin juga ada informasi sekaligus vitamin dari Bunda Lesti dan Papa Rizky Billar. Bunda Lesti Kejora liburannya gak tanggung-tanggung nih guys, semua tas dibawa ya. Dan salpok sama tas gendongnya Bunda Lesti, Masya Allah unyu dan keren banget ya. Dan semua isi tas ini adalah peralatan atau keperluan Abang L. Dan kita coba intip ya atau spill harga dari tas yang dipakai oleh Bunda Lesti Kejora liburan ke Bali. Dan isi tasnya adalah keperluan Abang L ya. Sini harganya Rp1.449.000. Wow, akhirnya nemu juga nih yang spill tas Bunda Lesti Kejora. Tasnya isinya pasti penuh sama keperluan Al-Fatih ya bun. Kemudian juga kita spill harga dari kacamatanya bunda yang super duper keren. Dan kacamata Bunda Lesti Kejora ini harganya $2.95 atau setara dengan $5.594.000. Kacamatanya aja 5 juta nih para sahabat. Belum lagi kakak Rizky Billar belum di-spill juga nih passionnya. Dan Abang L juga Masya Allah ya, liburan penuh happy nih. Dan kita juga liburan online ya Masya Allah ke Bali, pastinya senang banget. Dan Abang L sampai pegang kepala nih. Aduh katanya pusing naik kapal ya. Kemudian juga setelah naik jet ski, Leslar memutuskan untuk lunch bareng. Ini makan siang ya. Di sini terlihat Abang L udah segeran banget tadi pas Bunda Lesti Kejora main jet ski, Abang L bobo ya. Dan pastinya senang banget nih melihat keluarga Leslar liburan lagi, apalagi setelah liburan nanti Bunda Lesti, Papa Billar dan Abang L akan umroh bareng. Ada juga yang berkomentar, Masya Allah Bunda Lesti dan Papa Billar kece banget. Ditunggu foto-fotonya ya. Dan salam dari Lester Lovers, amin. Kemudian kita bisa lihat nih para sahabat, ada video dari Bunda Lesti Kejora yang diunggah oleh Uncle Hussein ya. Dimana Bunda Lesti Kejora ini adalah wanita pemberani, wanita kuat ya. Bahkan Papa Rizky Billar jadi saingan Bunda Lesti nih. Sampai melambaikan tangan segala nih Bunda Lesti. Aduh apa gak takut nih bun, Masya Allah ya. Emang anak motor banget nih Bunda Lesti. Jet ski mah belum ada apa-apanya ya. Dan di sini juga banyak yang berkomentar, Bunda L keren banget, kecil-kecil tapi power strong ya. Pakai santuy segala nih, angkat tangan melambaikan tangan ya.
Kemudian ada komentar yang lain, ada akun @winiakila, tabarakallah, masya Allah, happy selalu buat Leslar family, sehat selalu buat Mimin juga, love you. Oke, terima kasih banyak ya. Kemudian di sini juga ada yang berkomentar, Dede Lesti Kejora ini nggak takut, katanya ini benar-benar cewek pemberani dan Bunda Lesti serba bisa ya. Kalau Mimin mah mungkin udah pingsan duluan nih. Lalu ada komentar dari Lembayung Biru, masya Allah, good deh buat Lesti Kejora, seneng banget ya melihat Bunda Lesti happy. Dan pastinya doa terbaik buat keluarga Leslar. Kemudian untuk kabar berikutnya, ada kabar dari kakak Rizky Billar yang mengunggah postingan akun bisnis yang baru ya dari Rizky Billar, dan baru saja diposting langsung banyak yang follow. Baru 5 menit nih melihat story-nya Papa Billar, udah 1800 yang follow nih para sahabat, keren banget ya. Orang baik pasti rezekinya akan lancar. Namun banyak juga yang memberikan head comment kepada Rizky Billar. Salah satunya ada akun Kia2195. Si RB bangun bisnis sana sini karena namanya melekat nama Lesti. Tanpa Lesti dia bukan siapa-siapa, tapi si Lesti malah diselingkuhi KDRT pula. Paling gak respect sama cowok tukang selingkuh terus KDRT. Ya kayak gak ada cowok lain aja Lesti. Tuh di tag juga namanya Lesti Kejora dan Rizky Billar. Saking geramnya langsung diberikan komentar balik ya sama Rizky Billar. Tunggu ya waktunya kita ungkap kebenaran semua biar mata Anda nanti terbuka. Tuh ya. Masih saja yang banyak yang menuliskan head comment nih kepada Rizky Billar. Padahal udah diberikan ultimatum ya. Tapi ya namanya netizen kan bukan satu orang atau dua orang saja, bahkan banyak ya. Biar waktu saja yang menjawabnya. Dan pastinya kakak Rizky Billar dan Bunda Lesti Kejora akan membuktikannya kepada para netizen dan para haters yang selalu head comment. Dan lupakan sejenak nih para haters, pada netizen yang selalu head comment. Sekarang waktunya happy-happy dan pastinya happy holiday untuk keluarga Leslar. Dan kita juga senang banget udah dikasih spill vitamin dari Lesti dan Billar ya. Dan sambil menunggu vitamin berikutnya, tetap stay tune terus di channelnya Mimin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.